Oke teman-teman, kali ini kita akan bermain Super Mino Go, permainan Super Mario. Kita mulai. Oke, ini dia teman-teman, get ready. Iya, permainannya sama seperti game platformer yang lainnya ya teman-teman. Besar, kita bisa hancurkan batu. Pemain ini bernama si Bino. Oke, dari sini kita hantam dari bawah. Selesai. Super Bino Go. Oke, di sini kita bisa turun ya teman-teman. Iya, ada koin di sini. Kita ambil. Di dalam ini ada koin juga di sini rupanya teman-teman, ada yang tersembunyi ya. Oke, sudah clear, kita turun. Iya, ada. Oke, ada steel. Oke, steelnya masih panjang, kita ambil. Sudah habis teman-teman. Kita dorong dia. Ya, hampir saja. Hampir saja kita terjebak teman-teman. Ya, di sini kita pijak dia. Di sini kamu, biar saya pijak juga. Iya. Nggak tahu ada sesuatu di dalam batu ini. Oke, betul sekali teman-teman. Oke, sudah habis koinnya, kita berjalan. Oke. Kita lanjut. Get ready. Level 2. Wush, kita mendapatkan sarung merah teman-teman. Sarung merah ini bisa membuat kita membakar. Kita membakar, tapi lebih tepatnya kita bisa menembak. Iya, ada sesuatu di sini teman-teman. Oke. Turun. Betul sekali. Sesuai dengan yang kita pikirkan, ada sesuatu di dalam sini. Iya. Oke, kita gas penuh ya. Aduh, tidak hati-hati dia. Tidak ada apa-apa. Harta karun di sini tidak ada ternyata teman-teman. Ada sih. Kenapa kita bisa dikasih ke atas ya teman-teman? Ada apa di atas? Ternyata tidak ada apa-apa di atas. Kita hanya disuruh naik saja. Oke. Lompat. Iya. Iya, pas. Hentakkan ya teman-teman. Iya, selesai. Kita sudah mencapai finish teman-teman. Oke, level 2 selesai. Oke, kurang dapat. Get ready, kita lanjut level 3 teman-teman. Tidak ada apa-apa di sini banyak teman-teman. Di sini. Oke, di sana ada. Kita pijak saja. Mesti berhati-hati teman-teman, jangan sampai terjatuh ke dalam laut. Iya. Tumbuh menjadi besar adalah harapan setiap para
saya nak pijak dia. Mau pijak dia malah aku pijak sama dia. Gimana nih teman-teman? Oke, kita turun. Oke, kita jadikan dia sebagai senjata ya teman-teman. Sebelum habis perisainya, sudah habis teman-teman. Iya. Kita pijat dia. Aduh, tidak bisa kena nih. Mantap. Oke, selesai level 3. Kita get ready level 4. Oke, kita lanjut di ada koin di sini teman-teman. Bahaya ya teman-teman kalau sampai terjatuh teman-teman. Ini dia sarung tangan ajaib, sarung kekebalan untuk seorang Bino. Iya, tambah perisai semakin kuat, tapi tetap saja hati-hati jangan sampai masuk ke dalam. Naik, kita kumpulkan koinnya dulu. Sepertinya ada something. Tidak ada apa-apa teman-teman. Oke, level 4 selesai. Kita lanjut. Get ready for 5. Level 5 Bino. Iya, kita langsung muncul di tengah-tengah laut ya teman-teman. Dia hanyalah masuk ke dalam terowongan. Iya. Iya, kita masih punya nih. Kita masih punya, tetap kita ambil ya teman-teman. Kita bermain di bawah dalam gua seperti ini teman-teman. Ada apa di sini? Ada kayunya pasti bisa roboh ya teman-teman. Kita harus kerja. Iya betul sekali teman-teman, kayunya bisa roboh. Kayunya bisa roboh. Oke, kita tadi dari sini teman-teman, kayunya bisa roboh, betul sekali. Iya. Nyaris saja. Ya, aman. Ya,
banyak sekali poin yang kita terambil teman-teman. Selesai teman-teman, sepertinya hanya dapat bintang 1, banyak sekali koin yang terlewat. Oh ternyata bintang 2 teman-teman. Kita lanjut level 6. Oh iya, ini dia sampai kita hancurkan mereka. Lihat ada batu di atas, tapi gunanya apa ya? Nggak ada apa-apa teman-teman. Lebih baik kita tembak aja teman-teman daripada kita membahayakan diri kita sendiri. Oke, tembak saja. Kita punya peluru juga tidak bisa habis ya teman-teman. Iya. Balik teman-teman. Oke, tadi sampai di sini ya teman-teman. Kita lanjut. Iya, kodoknya ingin menghajar kita teman-teman. Ternyata dia tidak tahu siapa kita ya. Oke. Kita ke atas saja dulu. Tunggu kodoknya kemari. Oke, kayunya berjalan zigzag teman-teman.
masih, aduh sudah habis teman-teman. Kita harus turun ke bawah ya teman-teman. Ini cukup sulit. Oke, cukup baik. Ayo Bino, kamu bisa menyelesaikannya. Aduh, ada nyamuk yang begitu besar teman-teman. Nyamuknya ini nyamuk apa lebah ya? Oke lah, kita banyak lagi kehilangan koin teman-teman. Selesai. Oke, kali ini hanya dapat satu bintang teman-teman. Get ready, poin ke-8. Oke, sudah ada petunjuk kiri kanan laut, baru kita bisa masuk ke dalam terowongan. Oke, kita bermain, si Bino bermain di dalam air ya teman-teman. Si Bino berenang. Oh, nyaris. Ikan ini kepalanya ada lampu ya teman-teman, jadi dia bisa menyinari. Oh. Oke, kita tunggu kepitingnya pergi. Oke, waktu terus berjalan teman-teman, kita harus cepat. Oh, tunggu ikannya lewat dulu. Iya, tidak bisa kasih dia lewat, kita habiskan saja teman-teman. Oke, ini dia terowongan keluar. Dan kita telah berhasil lagi menyelamatkan satu misi, teman-teman. Selanjutnya kita dapat 2 star saja. Get ready, level 8. Ada apa? Tak ada apa-apa di sini, teman-teman. Oh, ada sebuah kristal, ya, teman-teman. Tidak bisa naik teman-teman. Aduh, kita terjebak. Iya, kita hancurkan dulu batunya teman-teman. Oke, nice. Oke, nyaris baru ngomong nyaris jatuh. Mau jatuh itu lagi teman-teman. Tidak apa-apa, berubah menjadi kecil. Wah, ada yang buang meteor nih teman-teman. Hampir saja ya, hampir. Kembali lagi sama raksasa. Oke, hati-hati, kita sudah berada di final nih. Iya, sejauh melompat kita hanya dapat 1000. Oke, kita lanjut Bino level 10. Awas ada lava. Iya. Agak serem ya teman-teman ya. Apa ini? Tidak ada musuh. Jangan takabur ya Bino, jangan takabur.
depan sepertinya lebih besar dan lebih berbahaya ini. Oke. Iya, ada senjata-senjata berbahaya di bawah sana, teman-teman. Kita mesti berhati-hati. Tidak ada hal-hal yang mencurigakan, teman-teman. Oke. Sepertinya di level 10 ini cukup mudah ya, teman-teman. Oh. Oh no. Awas, jangan sampai kena capit kepiting ya, teman-teman. Aduh. Oh. Tidak punya. Kita bisa membeli koin. Not enough. Oke, kita kejar dia. Oh, tewas teman-teman. Ternyata level 10 ini tidak terlalu mudah, teman-teman, ini melawan bosnya ya. Oke, ini kita gagal melawan bosnya ya, teman-teman. Kita dikasih ulang lewat checkpoint. Untung jika lewat dari ulang dari awal main jauh ya. Oke, kali ini kita harus bisa mengalahkannya. Kemari. Iya, sekali. Iya, dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Iya, berhasil mengalahkan dia, teman-teman. Oke, akhirnya kita selesai dan mendapatkan 3 bintang. Oke, sekian dulu teman-teman. Apabila suka, mohon bantuannya untuk like, share, dan subscribe. Kita lanjutkan lagi permainannya di lain kesempatan. Terima kasih.